Oke, selanjutnya diketahui fx sama dengan x kuadrat dikurang 6x ditambah 8 yang ditanya menentukan grafik fungsi tersebut. Pertama, kita tentukan titik potong terhadap sumbu x. Titik potong terhadap sumbu x dengan syarat y sama dengan 0. Maka, Y sama dengan X kuadrat dikurang 6X ditambah 8. 0 sama dengan X kurang 4, X kurang 2. Maka X-nya sama dengan 4 atau X sama dengan 2. Titiknya yaitu empat koma nol dan 2,0. Lanjut kita menentukan titik potong terhadap sumbu Y. Sumbu Y. Maka Fx sama dengan X kuadrat kurang 6x ditambah 8. Maka y sama dengan 0 dikurang 0 ditambah 8. Y sama dengan 8. Maka titiknya yaitu 0,8. Sekarang tinggal kita tentukan grafiknya saja. Untuk titiknya yaitu ada 4,0, 2,0, dan 0,8. Di sini ada 2, ada 4. Dan di sini ada 8. Titiknya ada di sini. Maka kita satukan. Titiknya langsung.